Jadi selamat mencoba eksperimen saya ini di rumah. Halo sobat giliran Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bereksperimen dengan euphorbia ya. Sebelumnya saya sudah pernah menggrafting kaktus euphorbia laktea ini dengan kaktus euphorbia laktea cristata variegata. Dan ini adalah euphorbia laktea cristata variegata, susah kali nyebutnya. Yang di atasnya dan bawahnya ini kaktus euphorbia laktea biasa. Dan ini satu lagi euphorbia, lupa saya nama ID-nya, euphorbia apa ya. Tapi yang penting ini berhasil saya sambung dengan euphorbia laktea biasa ya. Dan ini adalah euphorbia mammillaris variegata ya. Jadi kaktus euphorbia mammillaris variegata ini koleksi baru saya. Jadi saya bakal koleksi euphorbia mini yang mirip kaktus ya. Ya, yang ini maksudnya yang unik saya suka. Dan ini mau saya grafting dengan bawahannya kaktus laktea hijau biasa. Jadi langsung saja kaktus euphorbia laktea ini saya potong. Tapi sebelumnya pisaunya saya bersihkan dulu dengan sedikit alkohol agar potongan laktea ini tidak ada yang membusuk atau kotoran yang menyebabkan membusukan ya. Jangan lupa untuk memotong bagian-bagian tepi dari euphorbia laktea ini agar mata tunasnya nanti batang bawah ini tidak mengganggu tanaman ataukah euphorbia kita di atasnya ini. Dan terlihat ini adalah getah putihnya dari euphorbia ya, getah khas dari euphorbia. Tapi tadi dengan getah ini kalau terkena mata dan dengan kulit itu bisa jadi iritasi. Euphorbia mammillaris ini saya potong pada bagian gembung di atasnya saja biar batang bawahannya masih bisa menumbuhkan anakannya itu ya. Bakal anakannya itu lebih subur mungkin bisa jadi. Yang paling penting dari proses grafting ini adalah titik tengahnya ini atau pembuluh tengah dari euphorbia atas dan bawahnya ini perlu kita tempatkan pada posisi yang pas. Lalu selanjutnya ini saya biasa memakai tisu untuk memperkokoh graftingan ini ya. Jadi teman-teman di rumah jangan takut ya bereksperimen dengan tanaman yang ada di rumah itu. Menggrafting atau menyambung atau membuatnya jadi tiga sambungannya ini. Jadi selamat mencoba eksperimen saya ini di rumah. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya dan bagikan jika video ini menarik. Dan untuk mengikuti video-video saya berikut yang akan nanti ya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.